Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di Ridwan Opsi Ores. Hari ini saya ingin menunjukkan cara menghidupkan genset tipe Denyo 25IS ya teman-teman. Ini sesuai permintaan dari subscriber saya. Yuk kita saksikan videonya. Oke teman-teman, kita pertama harus cek kondisi oli dulu ya teman-teman. Nah, yuk kita saksikan untuk mengeceknya. Nah, jadi bisa dibuka di pintu bagian dash ini ya teman-teman. Ukurannya harus berapa Pak? Tergantung mari. Jadi di situ ada tandanya ya, ada garisnya. Jadi oli kalau posisinya di garis aman. Jadi kalau berkurang harus ditambahin. Ya. Bensinnya, lihat bensinnya bisa dilihat di monitor. Oke, dibuka dulu. Cek dulu bensin aman ya, itu ada 4 strip, kalau full semuanya ada 6 strip. Ini seperti off. Nah, posisinya harus di off ya teman-teman, jangan di on. Kalau di on dia langsung nyambung listrik, bahaya. Nah, sekarang kita akan menghidupinya. Nah, cara pertama, oke, kontak dimasukkan sudah. Nah, dilihat di situ ada lampu ya. Kotak sampai lampunya itu nyala, sekarang ditunggu sampai padam ya. Sebentar. Oke. Sekarang sudah itu. Dan memanasin. Bisa ngelap-ngelap ya teman-teman. Untuk menghidupkan genset model 25S ya, ini berkapasitas, ini berapa watt Pak? Ini berapa watt? Ini sekitar 20.000 watt ya teman-teman, kapasitasnya. Ditunggu sampai 15 menit baru bisa di on kan ya. Nah, ini on ini kalau misalnya mau disambungkan ke listrik. Jadi di on ke atas. Oke teman-teman, saya harap teman-teman sudah paham ya cara menghidupkan genset. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.